Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Gendra Channel. Kali ini saya mau menuju ke Kecamatan Tanjung. Melanjutkan video yang sebelumnya, ini saya berada di lampu merah Baron. Itu lampu merahnya di depan ya teman-teman. Kita belok kanan. Ini ke arah kanan teman-teman. Ada tugunya itu. Tugu apa itu? Bentuknya kayak tangan-tangan gitu teman-teman. Nah, ini kita ke arah selatan. Saya melakukan perjalanan sekitar jam 3. Suasananya cerah tapi berawan mendung. Di beberapa video sebelumnya saya sudah sering menuju ke Kecamatan Tanjung Anom itu lewat Barong. Kali ini saya lewat Barong. Saya coba ingin mengeksplor rute perjalanan yang lewat Barat. Suasananya sore hari ini sejuk, sepi, jalanan juga sepi. Ini saya merekam tanggal 13 teman-teman, 13 Februari, hari Sabtu, malam Minggu ini teman-teman. Suasananya sebelah kanan masih khas, yaitu persawahan dengan tanaman padi. Untuk kondisi jalannya sendiri atau aspalnya di daerah sini itu masih bagus. Kalau tidak salah ini desanya Jogomerto ya teman-teman. Di sebelah kiri ada jualan nila bakar. Ya, ini desanya Jogomerto, benar Jogomerto teman-teman. Kalau tidak salah di depan itu ada kantor desanya. Di Jogomerto itu menurut saya itu luas banget desanya. Soalnya ada gang-gang itu masuk ke arah barat. Nah, ini kantor desa di Jogomerto sebelah kanan itu. Udaranya sejuk-sejuk gimana gitu teman-teman. Soalnya yang arah selatan itu mendung. Ini sudah mulai mendung semua ini, ketutupan mataharinya. Semoga tidak hujan ya, karena cuaca sangat cepat berubah, tiba-tiba langsung hujan gitu aja. Kalau hujan nanti ya terpaksa berhenti berteduh, niup. Udaranya seger ya teman-teman, soalnya area persawahannya sangat luas di sini. Sebelah kiri ini ada bakso, wangi bakso. Saya coba di situ juga, sudah pernah coba di situ, rasanya enak juga. Untuk harga sih murah kok, kayaknya 10.000 dulu. Sebelah kiri ada MTS Ulum Mudin. Masjidnya besar teman-teman ini. Sebelah kiri. Tanjung Anom sendiri itu menurut saya itu ya, walaupun dia bukan seperti apa kota Nganjuk, Kertosono atau Nganjuk gitu, Tanjung Anom terkenal ramai banget. Tanya lebih dulu. Ramainya itu kalah-kalah
Nganjuk atau Kertosono bisa bersaing. Soalnya apa terkenal dengan sentral jual belinya seperti baju. Harganya lebih miring di daerah Warjayeng Tanjungenom. Sebentar lagi kita mau sampai di sana, tapi paling ya berapa menit lagi. Di depan ada Stadion Warjayeng. Sebelah kanan itu Stadion Warjayeng, banyak yang jualan juga. Sebelahnya stadion ada SMP 1 Tanjunganom. Mungkin dari teman-teman pernah sekolah di sini pasti ingat jalan ini. Mendungi Powoteng ya teman-teman. Bisa dilihat di kamera. Banget. Semoga video merekam videonya habis, tapi bisa. Sebelah kanan ada Bang Ferry ya teman-teman. Kalau saya rumahnya sebenarnya ya daerah Tanjunganom sini, tapi ya itu sekarang menetapnya di Nganjuk sama istri saya. Pertigaan. Kalau ke kanan kita ke arah Barong, kiri ini ke Tanjunganom. Nah, yang itu masjid besar Nurul Huda. Kalau dengan apa di Tanjunganom itu lebih terkenalnya Masjid Jame. Ini ada swalayan AWW. Itu rame kalau orang-orang belanja. Ada yang jualan cempedak madu, rambutan mentega, srikaya gitu loh teman-teman. Ada yang jual srikaya juga. Ini ada lampu merah, lampu merah pasar Tanjunganom. Sebelumnya ini jalannya jelek, sekarang udah di aspal halus. Tapi kok banyak yang tutup ini. Biasanya ya buka rame. Apa karena nganu ini? Gara-gara apa? PSBB. Nah, jadi pada tutup. Nah, ini di depan ini nanti kita belok ke kanan lagi. Nanti tembusnya di lampu merah tadi, tapi dari arah barat. Nah, itulah teman-teman, sebelah kanan itu Puskesmas Tanjunganom. Pas di apa? Lampu merahnya, tapi kalau pengen berobat itu atau masuk itu sebelah barat ya teman-teman maksudnya. Ini kita kembali ke kanan. Lampu merah lagi. Hijau.
lagi ada yang apa? Bansos, bantuan buat korban banjir di Jombang kan? Nah, itu loh teman-teman, jualnya sebelah kanan kiri itu banyak penjualnya, makanya ruame kalau pasarnya sini. Pokoknya jalanan ini mesti ramai. Soalnya kalau kita lurus terus nanti ke kecamatan Prabon. Oh iya, ini teman-teman kantor kecamatannya sebelah kanan tadi udah kelewatan. Ini Polsek Warujaya yang sebelahnya. Jadi kecamatan, kantor kecamatan, terus ada kayak ruko-ruko penjualan ponsel HP, terus Polsek Warujaya. Di sini juga penjualnya roket chicken, tempat makan juga banyak. Toko baju bayi, rumah makan Padang. Oh, banyak. Bangunan juga banyak itu, tempat toko bangunan yang jualan cetak banner. Kondisi jalannya kalau sampai ke sini ya ini ramai. Ini kalau kita ke arah selatan terus nanti ke mana? Prambon. Terus nanti dari Prambon itu bisa sampai tembus ke Kediri. Jadi jalur ini merupakan salah satu jalur alternatif menuju Kediri. Sebelah kiri ada pom juga di luar jalan, jadi ada pom. Kalau kehabisan bensin jangan takut. Kelihatan itu mobil boxnya terus gitu, soalnya ya, jalannya ramai. Ini lampu merah, kita ke arah kanan ya teman-teman. Menuju ke mana tuh? Jepes. Bisa dilihat pemandangannya ruangnya. Kalau nggak salah lampu merah Kampung Baru itu yang dari arah mana itu selatan Rawamangun, dan arah timur juga itu banyak mobil-mobil sedaya dengan kita lanjut perjalanan. Sebelah kanan lampu merah ada yang jualan durian, musim durian soalnya teman-teman. Itu ada bangunan besar itu kayak apa, mall tapi ya nggak tahu juga itu Bandung Mode. Kalau beli baju celana biasanya saya di situ, harganya ya agak miring, jadi ya buat apa kantong kita tekor. Ini kita menuju ke apa? SMA 1 Tanjung. Suasananya tambah mendung. Ini teman-teman, kanan jalan ini SMA 1 Tanjung Anyar. Bus
besar sekarang sudah dibangun, itu masjidnya juga bagus, baru renovasi juga itu. Dan jalanannya ini menuju, kalau ini menuju ke arah Kalimbaduk, Malangsari, Kalimbaduk, nanti jutuhnya ke Kecubung dan bisa ke Pace dan ke arah Nganjuk lagi. Tapi untuk jalannya ya gini, banyak tambalannya, jadi ya kayak di video nanti bergetar.